jumpa lagi di Arisa Zia Channel. Kali ini aku akan review produk dari Heavenly Blush ya. Nah ini rasa Yoguruto rasa Blackcurrant. Nah ini aku beli harga Rp10.000 ya. Ini kita coba ya. Yang ini tuh beratnya 200 ml ya, kalau nggak salah tuh di sini tertulis kecil banget, nggak kelihatan tuh. Dan dia produk dari Nutrifood ya. Produksi oleh PT Nutrifood Indonesia ya. Tuh. Nah. Kita coba ya. Dia ada pipetnya gitu. Nah. Tuh. Di sini pipetnya. Nah. Coba ya. Ini enak banget ya. Yogurtnya rasanya rasa susu gitu, tapi dia asam-asam gitu. Dan blackcurrant-nya juga terasa. Seger banget. Manisnya juga ini ya terasa ya. Cuman perpaduannya tuh pas gitu. Nah kita coba ya. Oke ini ya, taruh di gelas. Nah, karena dia blackcurrant jadi warnanya kayak ungu-ungu gitu, ungu-ungu muda gitu, gak pink gitu. Nah ini dia. Enak banget ya. Tuh. Asem banget, seger banget juga, karena susunya susu seger kayaknya. Coba lagi pakai pipet ya. Jadi ini rasa susu susu tapi dia agak asem asem gitu. Padat banget ya rasanya. Dan harganya juga lumayan mahal ya, 10.000 untuk kemasan satu kotak ini tuh, kalau menurut aku ya. Tapi ya enak gitu ya. Enak banget. Aku suka nih kayaknya nih, karena dia rasanya seger banget. Oke, sekian dulu review dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ikuti terus channelnya dan nantikan video-video selanjutnya.